Assalamualaikum teman-teman, ya kembali di sini saya akan beri cara tutorial ya pasang kit PAM 8403. Mudah sekali ya, simak. Oke, ini ya di sini ada pin untuk satu dayanya ya 5 volt power, dan di sini ada output dan untuk inputnya ya di IC PAM 8403 ini. Di sini udah ada potensio, nanti kita akan pasang. Pertama-tama ya, ini ada adaptor bekas ya, copotan, maksudnya adaptor bekas untuk cas HP ya. Di sini 5 volt ya, ini sudah tak terpakai ya. Ini kalian kupas aja bagian kabel. Nah yang kedua ini ada speaker bekas ya. Ini speaker bekas, kalian bisa gunakan untuk speakernya maksimal 4 in ya untuk kit PAM 8403 ini. Nah, di sini sudah saya kasih kabel untuk bus yang merah ini sudah saya hubungkan ya, dan yang min yang putih. Oke, dan yang ketiga ini untuk jack input ya, jack input menuju input kit PAM nya. Oke. Yang pertama kalian harus pasang ya, untuk catur dayanya. Di sini ada min power ya. Ini min untuk bagian adaptor atau cas HP kalian. Ya, di sini saya sudah hubungkan ya. Untuk plusnya, ini untuk adaptornya. Seperti ini ya. Ini untuk plusnya dari merah, dan yang hitam untuk min. Dan yang kedua kita akan sambung untuk bagian speaker ya. Di sini dekat IC ini ada R untuk R dan L ya, karena ini stereo saya pasang di bagian R. Nah seperti ini. Dan yang terakhir untuk pasang pemasangan untuk kabel inputnya ya, di sini stereo ya, saya akan pasang juga di bagian R. Nah seperti ini, dan yang ini nanti terhubung ke jack HP ya teman-teman. Oke seperti itu, jadi pemasangannya seperti ini ya. Di sini untuk catodanya, dan di sini untuk inputnya ya. Oke, kita akan tes. Sebenarnya saya colokan, nah ini untuk colokan ke handphone ya. Saya pakai RCA dan 2 jack handphone 3,5. Di sini saya akan coba hubungkan ke handphone. Sebentar saya cek ya, teman-teman. Oke, kita cek suaranya. Oke, udah hidup ya teman-teman. Itu ada potensio, kalian bisa diputar di untuk suaranya belum keras ya. Oke, mantap. Mungkin cukup sekian dulu tutorialnya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like ya teman-teman.